Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, anta syamsun, anta badrun, anta nurul faqonur. Jadi Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa saya meminta kepada Allah puasa 10 Muharram adalah menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Ini hebatnya. Jadi ada khususannya, ada harinya. Di mana hari itu adalah pada tanggal 10 Muharram. Hari apa itu? Selasa. Ah, yang akan datang nih. Jadi kita insya Allah kasih tahu dulu. 1 hari berpuasa pada bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, maka terhapus dosanya 1 tahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dia. Boleh hari Seninnya. Kenapa hari Senin? Karena hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaknya kalau ini 10 hari sebenarnya. Dari tanggal 1, 2, 3, 4. Tapi kita boleh, apa istilahnya adalah skala prioritas. Kalau dikatakan pada tanggal 10 Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, apakah tidak menyamai ibadahnya orang-orang Majusi? Nah, ini dia. Karena itu di awal dengan hari Senin dan didahului oleh hari Rabu, boleh gitu, 3 hari berturut-turut. Tapi kalau tiga hari ini enggak, setidaknya sehari di bulan Muharram pada tanggal 10 Muharram. Ini skala prioritas. Kenapa pada tanggal 10 Muharram ini? Ternyata ada sejarah-sejarah yang sangat hebat terjadi pada tanggal 10 Muharram. Apa itu? Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Daud alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram.